بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا. لا إله إلا هو وإليه النشر أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين <applause> اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر <applause> بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا <applause> اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل <applause> ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahdul Qudatam min lisani yafqahu qawli wa ja'ali wazirah min ahli amal ba'ad. Bapak ibu, para guru, para alim ulama, para asatid, para sepuh bin sepuh, jemaah sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali diizinkan oleh Allah untuk membuka lembaran-lembaran lembaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah sholat subuh itu menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat al-fajr khairun minat dunya wa mafiha. Dua rakaat fajar itu, itu kemegahannya lebih megah ketimbang dunia dan seisinya. Kalau Bapak istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, insyaallah wafatnya husnul khatimah dalilnya surat al-fajr wal fajr wa layalin ashr ditutup surat itu ya surat itu ada 30 ayat <tuh> <tuh> ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah Fadkhuli fi wa Jadi orang yang sering melaksanakan surat subuh wal fajar demi waktu subuh. Nanti wafatnya dipanggil oleh Allah wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan. Pulanglah, bergabunglah dengan hamba-hambaku soleh yang lain yang sudah menunggu di surgaku masuklah ke surgaku. Hei, luar biasa. Syaratnya dua, Pak. Satu, wal fajr. Jaga waktu subuh. Kalaupun Bapak nggak bisa tahajud malam, subuh jangan sampai kelewatan. Awal waktu berjamaah. Kalau bisa anak ajak istri, anak-anak, menantu, cucu. Tuh, Pak. Gitu tuh ya. Ini udah nggak tahajud, sholat subuhnya jam 8. Agar masih bisa kelihatan kunut hordeng jangan lu dibuka biar kelihatan gelap gitu. Sehingga enak baca Allahumma fiman hadait itu. Itu kata ulama dulu itu namanya subuh tandukan, Pak. subuh tandukan. Sholatnya di waktu duha ya. Tapi sholatnya sholat subuh ada kunut. Itu namanya apa, Pak? Duha tandukan, Pak. Karena ada tanduknya itu, Pak. fiman hadait itu, Pak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, <tuh> rakaat pertama musa Daud tadi baca surat Al-Mutaffifin. <tuh> <Il> <tuh> kita sebagai muslim, Pak, harus sabar selama di dunia. Dilarang melakukan pelecehan, jelas, penghinaan, menertawakan. Tapi kalau kita sudah menjadi ahli surga, boleh menertawakan orang-orang yang menertawakan kita. Di dunia enggak boleh. Karena menertawakan itu pekerjaan orang kafir. Mana ayatnya? Innal ladzina ajramu kanu amanu Orang-orang jahat itu kepada orang-orang yang beriman menertawakan. Lihat tuh Islam, lihat tuh muslimin, kumu, tertinggal dia, miskin, dia, udik dia. Lihat ayat-ayat berapa tuh ya? marru bihim mietamazun. Ketika orang-orang yang beriman lewat, oh, dibully pak, ya oleh siapa? Oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang kufar itu, pak. tuh pak. Dulu santri-santri eh, Muhammadiyah pak, kalau mau sekolah di Muhammadiyah, yang sekarang menjadi pusat dakwah Muhammadiyah di Menteng itu mesti lewat sekolah Bonafit non Muslim Pak. di Menteng. Bapak tahu Pak ya? ya. <tuh> Ini cerita para senior. Katanya. Itu kalau mau sekolah ke Muhammadiyah lewat Bapak tahu lah sekolahnya ya, Yang non Muslim kan mahal tuh Pak, bagus tuh ya. Itu ditertawakan Pak. Wa Mau ke pasar ketemu sekolah katanya. Karena pakai kerudung tuh Pak. Di sana kan sekolah pakai dasi, oh, pakai jas. Wa idza maru bi yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahli bu fakihin. Tapi ketika mereka itu berkumpul dengan saudara-saudara kita yang muslim, ah pura-pura baik itu Pak. Tapi kalau sudah kelompok gabung dengan kelompoknya menghina, membuli itu Pak. Nah, kita nggak boleh balas, Pak. Balasan kita apa? Ya yuhaladzina amanusta'inu bisobri wassalah. Sabar, sabar, sabar. Tapi nanti, Pak, di surga فَلْيَوْمَنْ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Orang-orang yang beriman, nanti pada hari kiamat menertawakan orang-orang kafir. <laughs> Boleh itu, Pak. Kapan? Hari kiamat di surga. Jadi kalau Bapak mau ngebalas, beramal soleh dari sekarang, Pak. Paham nggak? Kalau Bapak ingin membuli mereka, boleh nggak? Boleh. Tapi bukan di dunia. Hal yang tidak boleh dilakukan di mana di dunia, boleh dilakukan di mana Pak? Di akhirat. Minum khamar, miras, boleh nggak Pak? Di surga. Boleh. Maka kalau Bapak minum miras di dunia, tidak akan pernah bisa meminumnya di surga. Sabar dikit. Bapak, Bapak, minum apa? Main. Biar non-peletok. Gampang. Beramal soleh. Nanti di surga semuanya apa itu? Boleh. Yang nggak dapat kesempatan poligami, sabar, beramal soleh. Nanti 70 minimal, Pak. <sukur> itu jawaban istri saya. Boleh poligami, sabar dikit. Nanti pada hari kiamat, di surga. Subhanallah. <sukur> <"Sepanoh." salamun> hari ini orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir hakun <tuh> 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 <to speak> menertawakan. Boleh pak, tapi kapan di surga? Di dunia nggak boleh. Subhanallah. Gitu tuh ya. Sekarang ada guru dibully pak, dirundung oleh siswa-siswanya. Aduh, ngeri betul pak. Pendidikan karakter kita nih pak. Kita masuk bab baru, kalau dalam sahih Muslim dia bab 80, puluh bab subhanahu wa taala ini bab menjelaskan pastinya orang-orang yang beriman melihat Allah nanti pada hari kiamat subhanallah kita kan di sini hanya bisa melihat apanya tuh pak karyanya ciptaannya tuh pak tapi nanti pada hari kiamat kita bisa menyaksikan apa penciptanya langsung itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi enggak semua surga menyediakan itu, Pak. Hanya surga tertentu aja. Ya, hanya surga tertentu aja. VIP aja kan enggak semuanya tuh, Pak. Hanya kelas-kelas tertentu tuh, Pak. Hadatsana Umar bin Ali Al-Juhani wa Abu Ghassan Al-Misma'i wa Ishaq bin Ibrahim jami'an عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجويني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يَنْظُرُ إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن <applause> حدثنا عمر بن علي الجهني رواية كان داري عمر بن علي الجهني وأبو غسان المسمعي جوجا أبو غسان المسمعي وإس دان إسحاق بن إبراهيم سلورونيا داري عبد العزيز بن عبد الصمد hadis ini narasinya matanya redaksinya diambil dari Abi Ghassan <coughs> dari Abu Abdus Samad dari Abu Imran Al-Juwayni Al-Juwayni ini uh, salah seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i ini Pak ini. Jadi <coughs> Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu uh, dua kitab hadis yang menggunakan standar kesohihan yang amat sangat tinggi itu Pak ya. Tetapi penyusunan bab dan judul babnya itu ada kecenderungan syafi'iyul madhab. Mazhabnya syafi'i. Contoh, dalam Sahih Bukhari itu ada bab. Babu ini qoblal jum'ah. Ini bab menjelaskan dua rokaat sebelum sholat jum'at. Qoblal ya, jum'ah. Apa artinya Imam Bukhari dia seorang ahli hadis. Tapi sebagai seorang faqih ahli fikih dia syafi'iul mazhab. Mazhabnya syafi'i itu. Itu sebabnya saya kalau ditanya, Ustaz Mutali, kau beli Jumat enggak? Saya kau beli Jumat, Kenapa? Sohi Bukhari. Pak. Ya, kita ngambil Imam Bukhari hadisnya, tapi fikihnya enggak kita ambil, enggak bisa tuh. Atuk minu -ba nabi ba'udhul kita Kau yang ambil itu, tapi yang ini enggak kita ambil. Sama kayak orang Indonesia lah. Ya. Orang Indonesia itu ngambil syafi'i kunutnya doang. Betul -betul. Tapi bab akhlaknya enggak diambil. Bab apa itu Pak? Ya, bab bagaimana menjaga isi perut. Betul -betul. Ya, menjaga isi perut itu Imam Syafi'i kuat betul. Imam Syafi'i itu lahir dari seorang ayah namanya Muhammad bin Idris ya dan ibunya al ya itu luar biasa. Satu sen pun nggak ada uang riba apalagi uang korupsi itu Pak. Maka lahirlah seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i. nah justru secara fikih Siasa, fikih politik, kita ini kecenderungannya bukan syafi'i tapi hanafi'. Contoh, Imam Hanafi, beliau menfatwakan imam jika dia buang angin atau ada syarat dan rukun yang lepas tertanggal pak, buang angin misalkan itu ya, maka dia mesti keluar sebagai apa? Sebagai imam. Kemudian wudhu lagi. Setelah wudhu lagi, gabung sebagai makmum atau melanjutkan sebagai imam, Pak? Hah? Kalau dalam fikih Hanafi, imam yang buang angin, Pak, dia keluar dulu, ngambil wudhu, kemudian balik lagi jadi imam. Paham gak, Pak? Balik lagi jadi imam. Jadi selama imam itu ngambil air wudhu, nunggu aja itu, Pak. Nah, itu sebabnya mungkin para pemimpin Indonesia ngambilnya Hanafi. Walaupun secara kepemimpinan sudah batal wudhu, Pak. Dia tetap nggak mau turun, tuh, Pak. nyampe Bapak ilmunya, ya. <laughs> itu Hanafi begitu, tuh, Pak Imam Hanafi. Kenapa? Karena Imam itu dipilih dengan karakteristik dia paling bagus. Akhlaknya, ininya. Maka kalau dia berwudhu, ditengok ada makmum nggak? yang lebih baik dari dia. Ya, kalau ada yang lebih baik dari dia, baru dia mundur sebagai apa, Pak? Imam, besok yang paling belakang. Tapi kalau nggak ada, gitu. Jadi selama ini, Alhamdulillah, bangsa Indonesia rakyatnya belum ada yang lebih baik ketimbang pemimpinnya. Nah, gitu Pak ya. Kalau dalam Sahih Muslim pun sama. Ada bab namanya bab tawasul. Tawasul itu syafi, betul Pak? Ya, contoh Umar bin Khattab Ini nanti dalam bab tawasul Judul babnya At-tawasul ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ahli al -mu'minin. Tawasul kepada Nabi dan Orang-orang yang beriman Umar bin Khattab terjadi kemarau panjang. Kalau oh, zaman sekarang apa Pak? El gitu tuh Pak ya, kemarau panjang. Ada beberapa daerah belum turun hujan. Nah, Umar bin Khattab itu sebelum sholat istisqa, dia tawasul, Pak. Tawasulnya diabadikan dalam syair-syair yang Bapak hafal. Ya Rabbi bil Mustafa balid ma qasidana waghfilana ya wasi'a karami ini ada di kitab apa, -apa nih Bani? Hah, ada di kitab apa? Burdah karya Imam Al-Busairi. Amin <Sess> ta'dha kuriji ران بذي سلامي ما دمعا جرى من مقلات بدمي أم هبت الريح من تلقاء كذمات وأوما الْبَرْقُ في الظلماء من عظام نايتو <applause> Umar bin Khattab ya sholat istisqa dua kali yang pertama nggak turun hujan maka yang kedua sholat istisqa lagi sebelum sholat istisqa beliau tawasul kepada Nabi dan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib tawasulnya ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa aku tawasul kepada Rasulullah Balik makosidana, sampaikanlah maksud-maksud kami. Apa maksud kami itu? Turunkan hujan. Ya, turunkan hujan. Para ulama dulu, Pak, kalau dalam kondisi genting, itu manggilnya manggil Nabi, Pak. Ustadz musyrik, kata siapa? Enggak. Para Nabi dulu, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah dari Adam sampai Ibrahim cukup satu Pak asyhadu an la ilaha illallah tapi kalau kita sebagai orang Islam cukup enggak Cukup enggak Pak? Enggak, masih ditambahkan apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak sah itu, Pak. Sebaliknya umat Islam bersyahadat Pak cukup kepada Rasulullah Allah masuk di dalam Surat An-Nisa ayat 80 May yuti'ir rasul faqad Allah Barang siapa beriman kepada Rasulullah Muhammad termasuk iman kepada Allah. Tuh, lihat ya. tuh. Ya.

Subhanallah. Itu luar biasa, Pak. Perbudakan, perzinahan, pelecehan. Ini Spanyol ini gimana caranya agar datang cahaya Allah dan Rasulnya itu, Pak. Maka ada seorang ulama. Ya, namanya Imam Al-Hariri itu, Pak. Itu. Dia manggil Rasulullah, Pak. Rasul tolong ini Spanyol Rasul solawat solawatnya ada sepuluh diabadikan apa solawatnya Assalamu <tuh> alaikum Zainal Anbiya Assalamu alaikum Asqal Assalamu alaik Asfal asfiya Assalamu alaik Askal azkiya as Itu bagi Rasul Rasul Hiasan para Nabi Rasul Orang yang paling bertakwa Rasul, rasul. Orang yang paling suci, rasul, orang yang paling mulia, kirimnya Allah, pasukan-pasukan Rasulullah untuk mengislamkan Spanyol. Subhanallah, satu tahun, Pak. Berikutnya, Allah kirim siapa? Torik bin Ziyad. Subhanallah, Mesir luar biasa akhlak para pemudanya hancur berantakan pak senangnya joget joget nyanyi nyanyi pak Mesir itu begitu pak bapak sekolah di Mesir tiba di Mesir airport Mesir aturiduna Fir'auna am Musa datang ke Mesir mau jadi Fir'aun atau menjadi Musa semuanya ada pak oh hidup bebas di Mesir itu pak rakyat Mesir senangnya joget itu sebabnya 6 Oktober 1961 Pak. dan perang Yom Kippur Israel hampir ke arah padahal itu Pak Subhanallah hampir terdesak terdesak Israel hampir kalah eh pasukan Mesir Lebanon Suria Jordan terbuai Pak karena Israel menyewa Umi Kulsum suruh nyanyi Umi Kulsum Magadir Magadir oh, joget airnya, Pak ini kita joget-joget dan kemerdekaan gimana Pak? Subhanallah. kalah tuh kaum muslimin dipukul mundur. Ya, dipukul mundur. Oh, hancur berantakan Mesir itu Pak. Ya, maka Imam Busairi subhanallah itu beliau bersenandung dengan cara ya Allah kirim Rasulullah dan pasukan-pasukannya untuk membereskan Mesir. Nah, beliau bermunajatnya ada 160 bait yang disebut dengan burda. Amin tada kuhriji bidhi salami Masastadam anjara min muknatin bidami Amhabbatir rihumin tilqai kathimatin وَأَوْمَغَنْ Maka satu tahun berikutnya, tahun depannya Pak, Allah kirim Salahuddin al-Ayyubi. Setahun Pak. Maka Bapak, Bapak sekarang bersolawat Pak, mahabbah, anggir Rasul, Rasul, kirim Rasul, orang-orang terbaik. Benajat itu Pak. InsyaAllah 14 Februari Allah kirim orang-orang baik. Gak nyampe ilmunya Pak ya. Subhanallah. Kenapa para ulama melakukan itu? Karena mereka sadar. Ya, ketika ada mahabbah kepada Rasulullah, Allah turun tangan. Pak. Kenapa? Allah nyuruh kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah nyuruh kita haji, Allah tidak haji. Allah nyuruh kita zakat, Allah tidak zakat. Tapi ketika Allah nyuruh kita bersolawat, Allah bersolawat enggak apa? Allah bersolawat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم صلوا عليه وسلموا تسليما. يا روح الأبطال. itu ketika masa perjuangan minimum sepuluh ribu tuh pak. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Gitu tuh ya. Nah, Sahih Muslim tuh pak, beliau ahli hadis, tapi penyusunan babnya syafi'i itu Gitu tuh ya pak. <tuh> Dari Imam Al-Juwaini, nah, Imam Juwaini ini mazhabnya Syafi'i dari Abi Bakar bin Abdullah bin Qais an dari ayahnya an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda jannatani dua syurga min fiddatin terbuat dari perak bainahuma aniyatuhuma wa ma fihima itu pernak-perniknya, perkakasnya dan semuanya itu isinya apa? perak. Jadi kenapa kita hari ini Pak nggak boleh makan pakai piring perak, pakai gelas perak, Pak Subhanallah. Dia itu perhiasan dan laki-laki nggak cocok. Pasnya yang pakai siapa? Perempuan. Karena kulitnya halus, perempuan itu. Kenapa cocok? Karena perempuan setiap satu bulan sekali itu mengeluarkan darah haid itu Pak. Maka pakai emas cocok. Gitu tuh Pak ya. Nah laki-laki karena nggak ada haid, bapak kalau pakai emas haid dulu pak. Ya kalau pakai perak bapak haid dulu silakan. Begitu tuh. Jadi ketika Rasul mengharamkan itu pasti ada sisi maslahatnya pak dari semua unsur. Jadi kalau bapak baca hadis sahih tutup mata aja udah pak, tutup mata. Seperti yang saya pernah jelaskan di sini, minum apa itu? Minum air kencing, un, unta. Itu sahih Bukhari, Pak. Tutup matanya sudah. Ya. Ketika sahih, sudah Pak tutup mata. Insya Allah ada kebaikan. Kenapa? La anil hawa in illa wahyu Nabi nggak mungkin ngomong kecuali itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu Pak itu sama kok kenapa laki-laki nggak -laki boleh pakai emas? kalaupun bapak terpaksa pakai emas, pak misalkan karena mertua bapak kita dikasih cincin satu buat istri satu buat kita maklum apa itu kan namanya itu cincin apa namanya pernikahan, pak. bapak pakai yang warna putih, jangan emas cincin yang warna kuning. mana dalilnya Imam Bukhari, Urgh. Imam Bukhari pak diundang ke mana? Ke Khurasan, Iran. Iran itu menjadi Syiah sejak 1501, Pak. Dia dikuasai oleh Daulah Syafawiyah, Syafawid Empire. Sebelumnya enggak. Imam Muslim, misalnya makamnya itu, Pak. Diundang oleh muridnya siapa? Imam Muslim. Oh, karena ulama besar Imam Bukhari datang, Pak, ke Khurasan, subhanallah. Majelis-majelis taklim kosong. Kenapa pindah ke pengajiannya Imam Bukhari itu Pak. Banyak ulama-ulama mohon maaf, ulama yang tanggung lah tuh Pak itu, ya, yang tanggung ilmunya. Ada apa nih julid. Sehebat apa sih Imam Bukhari sampai jamaah saya absen semuanya nggak ada yang datang, pindah ke pengajiannya Imam Bukhari. Ah, hasud dia nih Pak, nih. banyak para ulama hasud. Akhirnya apa? Dia ingin mengetahui kelemahan Imam Bukhari. Hadir Pak, duduk di paling belakang, disiapkan kamera. Mungkin gitu tuh Pak. Ya. Subhanallah. Ikuti pengajian Imam Bukhari dari awal hingga akhir. Wah, wow, memang keren ilmunya. Ya, dia mau cari celah di mana dia bisa nembak Imam Bukhari ini Pak. Ketemu, ngangkat tangan Imam Bukhari. Teh ketahuan ada apa pak emas ah, ini dia foto cekrek taruh di IG gitu tuh di media sosial ini dia bisa saya tembak ini katanya ahli hadis tapi kok pakai emas gitu tuh pak pakai cincin di ah, foto cekrek subhanallah Ustadz bohong nggak ada foto zaman itu Ih, susah nyari hadis ya gitu pak itu tuh ya pokoknya diberitakan Imam Bukhari bukan ahli hadis tapi pelanggar hadis kenapa pakai emas dia itu di share pak ke jamaah jamaah yang suka hadir di makam Imam Bukhari mundur teratur satu pak ya katanya ulama besar tapi pakai emas cincin emas mundur teratur eh. yang nggak mundur masih istiqomah siapa ya, Imam Muslim Imam Bukhari nggak peduli pak, murid di mau dua ribu, mau muridu empat orang, dua orang nggak peduli. Kewajiban dakwah menyampaikan. Jumlah yang hadir nggak penting. Pak. Subhanallah. Terus kata Imam Muslim guru, ini yang hadir berkurang guru. Ini saya tahu. Memangnya kenapa? Guru tahu nggak kenapa mereka mundur teratur? Enggak tahu. Mohon maaf guru. Guru pakai emas. Kan hadisnya jelas guru. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harira wa lirrijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki pakai sutra dan pakai emas. Itu tuh, Oh ini rupanya. Apa kata Imam Bukhari? Tahu gak pernikahan Ali dengan Fatimah? Itu Nabi menghadiahkan kepada Ali dan Fatimah emas putih. Ya, itu hadiah dari orang Persia. Gitu tuh Pak. Tapi setelah itu datang Ali. Rasulullah ada orang yang membutuhkan. Ya sudah jual emasmu. Begitu tuh Pak. Bapak ya. Jadi kalau Bapak terpaksa betul pakai emas warna putih. Ya, tapi hanya untuk di nih? Di sini. Karena di sini sudah dituliskan, Pak. <tuh> Aliun wa Fatimatu bi Buktinya Ali ketika mau ke toilet dibuka tuh ini. Orang ada tulisannya itu, Pak. Tolong tulis. Begitu tuh, Pak. Itu cerita itu khawatir, Pak di banyak kitab. Gitu tuh ya. Nah, jadi kalau Bapak pengen pakai emas, pengen pakai perak di surga, pastikan. Jangan menggunakannya di mana? Di di dunia ini itu Pak itu. Subhanallah. Masih tidak masih ingat enggak Pak cerita Khabbab bin Malik? Seorang Raja Persia yang diundang datang ke Mekah atas undangan siapa? Abu Jahal. Habab, Anda pemimpin besar, pemimpin agung di Persia. Nanti Anda nggak punya pengikut, kok bisa? Kami saja, rakyat kami, budak kami pindah agama, agama yang dibawa oleh Muhammad. Aku yakin nanti pengikutmu habis ikut Muhammad. Memangnya Muhammad siapa? Datang aja ke sini. Pastikan agar virus-virus itu tidak sampai ke Persia. Uh, kalimatnya begitu tuh Pak. Datang Pak, membawa 10.000 pasukan. Subhanallah. Datang Rasul SAW didampingi oleh istrinya Ibunda Khadijah dan sahabat terbaiknya siapa Abu Bakar As-Siddiq. Bawa 10.000 pasukan, beliau bawa kursi emas. Muhammad, jika Anda Nabi, duduk di kursi di sini. Enggak mungkin kami penganut agama jangankan duduk di kursi emas memakai emas pun kami tidak boleh bagi kaum laki-laki apalagi pasukan anda itu duduk di bawah terik matahari zalim saya duduk Muhammad kalau kau nak karena kau memaksaku aku duduk duduk Rasulullah Pak, itu kursi emasnya cahayanya kemilaunya padam kita jadi mulia karena kursi kita pak betul nggak Hah? Kita mulia karena apa, Pak? Kursi kita gemilau, apalagi kursinya eselon. Berapa itu, Pak? Apalagi kursinya yang diperbutkan, itu Pak. Subhanallah, kita ini mulia bukan karena kitanya, Pak, dan lebih parahnya lagi dari kursi itu, Pak. Kita berbuat zolim, seolah kursi itu selamanya, itu, Pak. Imam Syafi'i Pak itu disuruh salaman ya disuruh salaman kepada Harun ar rashid Harun ar rashid kan pemimpin mulia luar biasa khalifah dia tapi ketika Harun ar rashid jadi khalifah Imam Syafi'i nggak mau cium tangan padahal umurnya lebih senior siapa khalifah Harun ar rashid nggak mau cium tangan apa kata Harun ar rashid kenapa kau nggak mau cium tangan Aku ini khalifah seperti ayahmu, seperti ibumu. La, tidak, ibuku tidak bisa diganti, tapi khalifah bisa diganti. Mungkin Rocky Gerung baca cerita ini nih Pak Nidyan. Ibu bapak bisa diganti nggak, Pak? Ada nggak mantan ibu, mantan bapak? Ada nggak? Tidak ada. Mantan suami iya, mantan istri iya, tapi mantan bapak, mantan ibu nggak ada. Kalau artinya Orang tua tidak bisa diganti, tapi kalau pemimpin bisa diganti nggak? Kan? Bisa tuh pak. Hebat jawabnya Pak Musyafi. itu berarti. Kita terkadang mulia karena kursi kita pak, klimo, dan kita terkadang minta dihormati sesuai posisi kita, ya. Harun Ar Rashid jalan-jalan. Ya. Terus ngelihat anak main, kata kita main sepeda tuh Pak. Hati-hati nak ya, nanti jatuh. Khalifah yang harus hati-hati. Saya kalau jatuh cuma sakit luka, tapi kalau khalifah jatuh rakyat sengsara. Hebat-hebat dulu tuh Pak. Gitu tuh Pak. Ya. Saking hebatnya Pak para sahabat terkait masalah kepemimpinan jabatan publik, Pak. Saya pernah cerita di sini. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Itu beliau itu dengan Utsman bin Affan hampir deadlock, Pak. Sahabat-sahabat yang akan dipilih untuk menggantikan Umar bin Khattab. Deadlock dua nama tersisa itu, Pak. Lembaga survei semuanya sama, Pak. Ini 50% dan ini 50%. Enggak ada yang plus satu itu, Pak, Itu. Subhanallah. Ketika besok hari Jumat akan dilakukan pemilihan mana yang akan terpilih menggantikan Umar bin Khattab, apakah Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf pak itu setelah sholat subuh bangun pak melakukan apa? Serangan pajar. Tolong subuh besok sholat di Masjid Nabawi pilih Utsman ini duitnya. Eh. Coba pak itu serangan pajar syari pak gitu. Jadi Bapak kasih tahu ke caleg-caleg kalau mau serangan pajar begitu tuh Pak. Tolong jangan pilih saya, pilih sahabat saya. Ini duitnya, keren. Itu Abdurrahman bin Auf tuh Pak. Kira-kira terulang lagi nggak sekarang Pak? Hah? Saking takutnya Pak. Tapi kalau Bapak punya keimanan kuat, lakukan. Karena satu dari enam syarat penghuni surga Firdaus itu harus pejabat. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمن فانهم غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم عادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون Siapa penghuni surga? Yang sholatnya khusyuk, bayar zakat, melakukan hal yang tidak perlu, menjaga kehormatan diri, mengurus urusan publik. Jadi jadi pejabat ini serba salah, Pak. Nggak jadi pejabat, enggak bisa masuk surga Firdaus. Ya. Maka sekarang ini yang menjadi pejabat publik, amanahlah, sehebat-hebatnya surga Firdaus menunggu Anda. Bapak kan nggak mau menjabat karena imannya lemah, nggak bisa Firdaus, Pak. Karena surga Firdaus bagi orang yang imannya kuat, Subhanallah. Bapak masuk surga, bapak amanah, tapi di tangan bapak duit itu cuma sepuluh ribu. Bapak amanah di tangan bapak duit 10 triliun hebat mana pak? Hebat yang kedua 10 triliun pak itu. Subhanallah. Apalagi Bapak pemegang kuasa anggaran. Tuh, Pak. Subhanallah. Tapi setannya juga gede, Pak. Setannya gede, sekaligus apa, Pak? Bonus akhiratnya juga, Pak. Gede, besar juga. Subhanallah. Wajanatani min minta ya. Dan ada juga dua surga itu terbuat dari emas. Wama bayna al ila rabbihim. Dan diantara mereka yang masuk surga tersebut, surga perak ataupun surga emas, mereka bisa melihat ila rabbihim kepada Tuhannya. Illa arida al Kecuali orang yang sombong orang yang memakai selendang kesombongan. Maka hati-hati, Pak. Surga Firdaus di antaranya orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, zatnya, fisiknya itu yang tidak punya dosa sombong. Selama Bapak sombong, selama itu pula belum ada akhirat Pak di kepala kita di jiwa kita. Al-Qasas 83. Hari akhirat Allah peruntukkan bagi orang yang tidak sombong, wala fasada dan tidak melakukan tindakan koruptif. Oh. Jadi selama kita sombong di kepala kita belum ada akhirat. سبحان الله. وجيت يا؟ حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسر قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلم عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن صحيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Ubaidillah bin Amr bin Maisarah, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit al-Bunani, dari Abdurrahman bin Abi Laili, dari Suhaib, dari Nabi Alaihi Wasallam, <tuh> Nabi bersabda. Jadi kalau baca hadis, Pak, walaupun perawinya banyak, panjang, baca satu-satu, Pak. Kata Nabi, zikrus solehin ibadah. Menyebut nama orang soleh itu ibadah. Jadi jangan, jangan si fulan, si Kenapa kita itu ketika tawasul ataupun ngirim doa, ila ruhi fulan bin fulan. Ya, karena ketika nyebut nama dia orang baik itu pak. Itu zikrus solehin kata Nabi ibadah. Menyebut nama orang baik itu ibadah. Gitu ya giliran Fir'aun tuh Pak waduh Bapak fasih betulnya. begini ah, dari Suhaib dari Nabi SAW, Nabi bersabda Iza dakhala ahlul jannatil jannata Ketika penghuni surga masuk surga Kala Nabi berkata Ya kudullahu tabaraka wa ta'ala Allah berfirman Ketika masuk, ketika penghuni surga sudah masuk surga Kata Nabi, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah menyeru, "Turiduna syai'an azidukum ma'a? Aku tambahkan yang lain. Bukan hanya surga." Ih. Keren betul nih, Pak. Sayyiquuna. Alam tubayyid wujuhuna? Kan wajah kita udah glowing ini. Udah putih ini. Bapak Ibu yang hitam jangan pesimis hebatkan amal, hebatkan iman, Pak. Nanti jadi penghuni surga, mukanya apa? Putih. Pak. Sebaliknya yang putih tapi tidak ada iman, tidak ada Islam, tidak ada amal soleh, jadi apa, Pak? Hitam. Kan kita suka apa ya, bikin anekdot. Enak masuk neraka, Ustaz. Kenapa? Banyak artis di sana. Ih, artisnya hijrah. Artisnya taubat jadi ahli syurga. Gitu seperti beliau itu bah, hijrah, itu. subhanallah. Jadi nggak ketemu artis di neraka. Adanya mana? di surga orang hijrah, hijrah artisnya itu. Bah. Kata Allah ketika penghuni surga atau nabi ketika penghuni surga sudah masuk surga, lalu kata Allah mau nggak saya kasih yang lain kasih dukung. Ya Rob ini wajah kita udah cakep betul. Jadi penghuni surga itu nggak ada yang jelek, pak. Nggak ya, ada yang jelek. Subhanallah. Maka yang berbuka jelek jangan pesimis pak. Sabar dikit, hebatkan amal sholat jadi cakep tuh. Subhanallah. Itu sebabnya <tuh> bidadari yang paling cantik itu bukan bidadari surga pak. Tapi bidadari dunia. Siapa dia? Istri kita. Itu bidadari pak. Setiap hari kemis. Ya Rob, si bulan kapan sih datang? Subhanallah. Jadi kenapa orang sholat itu rata-rata umurnya pendek pak? Karena diundang terus, protes terus, bidadari. dari ya Arab. Si Bulan kapan sih datang? Kan dia suami saya. Ini saya udah bersolek, udah mandi tujuh kembang. Kok nggak diwafat diwafatkan? Subhanallah. Jadi kalau ada orang soleh cepat meninggal tuh pak, kenapa? Karena permohonan siapa? Para bidadari. Sebaliknya pak, malaikat siapa itu? Malaikat Malik menjaga apa itu? Menjaga neraka. Ya Rob, tolong si pulang jangan dulu masuk. Saya gerah saya ngelihat mukanya. Panjangkan umurnya. Hati-hati yang panjang umur. Pak. <tuh> saya nggak mau tuh capek tuh kalau penghuni neraka cepat masuk. Panjangin umurnya tuh. pak Makanya nyanyinya apa Pak? Panjang umurnya. Panjang umurnya. Gitu Pak tuh. Ya Rab, ada yang lebih cakep nggak dari saya? Kata siapa? Kata Hurul Ain, beda dari surga. Kamu mah nggak seberapa. Ada ya Rab. ada. Siapa? istri-istri dari suami-suami yang soleh yang masuk surga. Subhanallah. Jadi ibu, ibu nanti jangan cemburu. Ya ketika suami bidadari berapa? 70. Itu ibu itu yang bidadari apa? The topnya Ya, the top Karena itu pastikan tubuh ibu sudah di body checking. Gitu tuh -gitu ya. Ah. Alam تدخلون الجنه وتنجون من النار kita kan udah cakap subhanallah kita udah dimasukkan ke surga dan bebas dari api neraka ada tambahan lagi qala fayakshiful hijaba ha fayakshiful hijaba fa ma utushai'an uhabbu ilaihi minan nadzri ila rabbil azza maka ketika Allah mengatakan aku akan tambahkan bagi kalian itu subhanallah matanya terbuka terbelalak pak melihat kemegahan fisik zat Allah subhanahu wa ta'ala gak semua surga pak hanya surga Firdaus ya tapi setiap muslim yang masuk surga kelas apapun pak bintang tiga ya, bintang dua, bintang satu setengah ya atau losmen tuh pak surga losmen tuh pak itu dapat nikmat dilebihkan oleh Allah apa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau surga Firdaus tiap hari tiap waktu bisa ketemu Nabi bahkan diperlihatkan wajah Allah surga yang kelas-kelas biasa itu pak ya itu ketemu Rasulullahnya hanya setiap hari Jumat tuh pak nggak tiap hari Bapak ingin ketemu kekasih itu tiap hari, tiap waktu, atau seminggu sekali? Pak? Tentu tiap hari. Pak. Maka hebatkan amal kita. Tuh, Pak. Itu ya. Apa syarat Pak untuk bisa melihat wajah Allah? Baca. At-Taubah 72. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَدٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهُ MENJANJIKAN KEPADA MU'MININ DAN MU'MINAT SURGA YANG MENGALIR di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya juga istana-istana yang penuh dengan kenyamanan tapi kata Allah keridhoanku lebih mewah lebih megah ketimbang itu semua jadi nama lain ya Imam siapa Imam An Nawawi ketika menafsirkan hadis ini pak beliau menafsirkan doa dari Nabi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah Ya Allah, kami minta ridhokmu dan syurgamu Ridhokmu ae wajhaka wajahmu ya Allah. Kata saya batu-batu, kata Imam An-Nawawi ketika menafsirkan hadis ini Oh, kenikmatan paling nikmat itu, coba melihat wajah Allah. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, giliran Allah ridho kepada kita. Subhanallah. Kejar itu Pak. Nah, kejar. Oh ini bonus yang luar biasa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia melihat wajah Allah, Musa aja gimana Pak? Pingsan. Ya, Musa pingsan nggak sanggup tuh Pak. Tapi kita nanti di surga Firdaus melihat wajah Allah penuh dengan kenikmatan. 2000 berapa Pak ya? 2012. Ketika rektor Al Azhar datang, saya diundang oleh Pak Sudi Silalahi, ketika, Pak Mutali, ini ada rektormu datang nih pengen ketemu sama orang Indonesia yang hafal Sahih Bukhari siapa ternyata kayak Zakwan Zandan Al ya mutali ke sini dulu aja ya ke Merdeka Utara oh saya boleh masuk boleh masuk saya tuh pak di ruang kasih makan minum uh enak betul pak nasinya aja enak pak ada rasanya tuh pak pantesan orang pengen lama-lama di situ dan pengen jadi penguasa itu tuh pak, orang nasinya aja enak, itu baru nasi, pak. Ya, subhanallah. Minumnya juga enak betul, pak. Yang nggak ada di luaran tuh pak. Eh, lagi enak-enaknya makan. Kamu tadi siap-siapnya Pak siap uh, Presiden masuk ke ruangan. Itu makanan yang enak saya tinggalin, Pak. minuman yang enak saya tinggalin. Kenapa? Ada yang lebih nikmat. Ketemu saya, Pak Presiden, ini ketemu Allah, pak nggak ada apa-apanya tuh nikmat surga tuh. Ya di dunia aja saya dikasih pelajaran tuh. Ya. Masa nggak mungkin presiden datang kita terus makan terus minum pak walaupun enak nggak ada yang lebih nikmat. Tuh. Ternyata ketika presiden datang, oh dikasih teh lebih enak lagi tehnya. Subhanallah. Kejar pak melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mana dalilnya tadi itu Bapak jadi satu dari enam orang. Orang yang sholatnya khusyuk. Bapak bayar zakat. Jaga kehormatan diri. Melakukan hal yang bermanfaat yang percuma jangan. lupa ya. Kemudian apa itu Bapak menjaga kehormatan. Kemudian yang kelima, Bapak mengurus urusan publik tapi amanah. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya kalau nggak ada jaminan pemimpin adil itu dapat apa? naungan nanti di padang mahsyar nggak mau saya jadi pemimpin. Ya. Uh subhanallah, pemimpin yang baik itu Pak Umar bin Abdul Aziz nangisnya Pak ayam kalkun berkokoknya 24 jam. Padahal ayam itu Pak berkokoknya menjelang subuh Pak. Sampai-sampai siapa itu yang pengen nikah sama ibunya Pak yang dia nggak tahu itu. Karena hampir jadi itu candinya tuh ya. Ayam disuruh berkokokkan begitu tuh ya. Katanya kokok ayam menunjukkan apa? Masuk waktu pagi, Pak. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, itu ayam berkokok 24 jam, Pak. Ayam aja tahu mana pemimpin yang baik, Pak. Ini sekarang ayam ini pada diem, Pak. Ayam aja bisa tahu Pak mana pemimpin yang baik, mana yang enggak. Subhanallah. Itu kokoknya 24 jam, Pak. Nangisnya itu, Pak. Subhanallah. Bapak baca dalam akhbar rumah atau tarikh ul ulama. Nangis tuh Pak, ayam itu. 24 jam, berapa lama? Tiga hari, tiga malam. Ya. Ayam tuh bapak tahu. Kenapa? Karena ayam punya apa? Punya rasa. Yang gak punya apa? Logika. Dia. Mana dalil yang kedua? Rasulullah. Isra Mi'raj. Menjadi imam, makmumnya siapa Pak? Para nabi Pak. Subhanallah. Rasulullah di langit ketemu siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Hidup nggak mereka? Subhanallah. 129 Ali Imran wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u Jangan pernah menyangka orang yang wafat di jalan Allah, mati mereka hidup. Cuma level standar keimanan seperti apa, Pak. Yang Allah kasih hadiah kayak gitu. Keimanan kita lemah, Pak. Paling kita dipertemukan yang jin, iblis, wa ikhwanihi, itu, Pak. Harus ada level keimanan tertentu, tuh Pak. Ya, Bapak baca dalam kitab Tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani beberapa kali beliau ketemu Nabi Khidir. Ya. Hadis yang ketiga jelas dalilnya al arwahu junudun mujannada fa ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh, ruh orang baik bisa bertemu walaupun beda alam tuh, walaupun beda tempat, tapi keimanan kayak gimana? Kalau bapak masih senang riba, mata liar jelalatan tuh, tuh. ngaji tuh, ngantuk-ngantuk abis uh, susah. Bapak. Kapan lagi nyindir? Subhanallah. Ustad saya pengajian tidur biar bisa mimpi ketemu Rasul, bukan tempatnya. <tuh> sesuduh <sesuduhwan Ciao> bukan tempatnya. Subhanallah. Ya, Imam Ahmad katanya bisa melihat wajah Allah. Itu dalam bentuk kinayah. Kalau kau ingin lihat Allah, lihat tengok orang sakit. Kenapa? Karena orang sakit dekat akan berjumpa dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa dilihat orang yang sehat, bisa dilihat orang sakit. Kenapa orang sakit kemudian wafat matanya ke atas, Pak? Kemudian kita disunahkan apa? Menutup matanya. Karena dia melihat ruh akan ketemu pemiliknya. Dia bisa melihat. Mana dalilnya? 24, 25, 26. Wujuh al-qiyamah. Wujuh yawma izin nazirah. Ila rabbiha nazirah. Wujuhun. Pada saat sakartul maut, Nadiroh wajahnya tersenyum. Kenapa? Ilah Robiha Nadiroh karena ia melihat TuhanNya. Jadi orang baik pak ketika mewafat wafat itu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Nadiroh melihat TuhanNya. Angkat tangan yang mau melihat Allah pak. Jadi ketika nanti sakaratul maut bisa melihat Allah. Pak. Angkat tangan yang soleh, pak. Angkat tangan aja. Subhanallah. Ya, itu dalilnya surat Al-Qiyamah tuh, Pak. Oh, melihat. makanya tersenyum tuh, Pak. Ya, itu tuh, Pak, ya. اللهم أعلم السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني رجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني رجي عدفتي يا جيره العنب يا اهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته